Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau membuat tumis sayuran untuk berbuka puasa. Seger banget loh. Oke, simak ya videoku. Oke, teman-teman, selanjutnya aku mau membuat sayuran ya. Ini aku mau tumis-tumis aja. Nah, ini ada wortel yang udah aku potong kotak-kotak kecil. Kemudian ini ada jagung muda. Sama ini sedikit buncis. Bumbunya simpel aja ya teman-teman. Cuman bawang merah, bawang putih, cabai hijau besar, cabai merah besar, sama sedikit cabai rawit. Nanti aku pakai sedikit saus tiram. Kemudian pakai sedikit saus teriyaki. Saus teriyaki sedikit. Sama minyak wijen sedikit. Oke, langsung aja ya kita tumis dulu bumbunya. Aku panaskan minyak dulu ya teman-teman. Sedikit aja minyak. Sorry teman-teman, tadi lupa nyebutin ya. Ini aku pakai lengkuas sama beberapa lembar daun salam. Udah harum teman-teman, aku masukkan bawang merah sama bawang putihnya ya. Tumis dulu sampai harum. Kemudian aku masukkan cabenya. Ini nanti aku kasih air ya teman-teman, biar ada kuahnya kalau makan. Oke, aku masak dulu sampai dia wangi. Oke teman-teman, ini aku tambahkan air ya sebanyak ini, biar ada kuahnya nanti kalau makan. Aku masukkan sayurnya ya. Oh, ini ya, langsung aku masukkan aja semuanya karena biar matangnya bareng. Oke, gini aja teman-teman. Oh iya, aku mau tambah air lagi. Oh, ini aku tambahkan air lagi ya teman-teman, biar kuahnya banyak nanti. Oke, aku mau kasih bumbu gula sesuai selera aja ya. Gula, kemudian garam. Kalau mau penyedap, monggo silakan aja, nggak apa-apa. Aku nggak pakai penyedap. Kemudian aku kasih sedikit merica. Kemudian aku kasih saus teriyaki. Secukupnya aja ya. Kemudian sedikit saus tiram. Ini saus tiram teman-teman, udah pada tahu, secukupnya aja ya. Kemudian aku kasih minyak wijen. Kira-kira segini aja. Udah, ini nanti nunggu airnya mendidih sama sayurnya matang ya. Udah, gini aja gampang. Kita tunggu matangnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah matang ya. Ini tadi aku tambahi sedikit sosis sapi. Untuk rasanya diicip-icip aja ya, sesuai selera. Oke, ini siap aku hidangkan dulu. Teman-teman, hasilnya seperti ini. Enak banget, seger. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum.